sudah lama kita tidak pergi ke warung cantik, warunge idamane kabeh cacah nom. Kali ini aku lagi ada di Sumber Gudi lagi, tapi ini enggak nge-review bocil-bocil. Ini ada warung spesial, namanya warungnya Mbak Putri. Tempatnya di Gundi, Kabupaten Kediri lah. Ini Pagu ya? Kediri. Kecamatan ini? Pagu. Pagu. Nah, di sini tuh katanya yang jualan tuh cantik. Apakah secantik yang teman-teman pikirkan? Mari kita ke sana yuk, warungnya Mbak Putri. Tempatnya Kedai Putri, ini namanya Kedai Putri terkenal yang ada di Gudi loh. Ini tuh spesialnya yang jual cantik katanya. Ya kita langsung ke sini. Mbak. Halo. Tenang loh. Iya, aku pengen pesen kopi, Mbak. Kopi cingkir, kopi hitam. Ya, ini namanya Mbak Putri. Nah, nanti kita ngobrol sama Mbak Putri sambil dibuatin kopi, oke? Adem sahdu enek leneng gone apa kuwi Sumber Gundi enak ana sing bakul Mbak Putri. Lah iki teko, wah iki Mbak kopi spesialku, spesial buat Mas iki. Oke, iki Mbak, aku oleh tanya-tanya sebentar enggak? Oke, gimana? Ya, ada apa? Iki apa iki pesenan iki mau? Kopi hitam kupu-kupu. Kopi hitam kupu-kupu. Wah, Mbak tiap hari buka ya? Dari pagi sampai jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Hari ini terakhir ya, aku tuh jam 3 ya tadi, Mbak. Belum kok, masih jam 3. Oh iya. Panudek apa? Panudek nih. Ya wes, Mbak tolong Mbak udek no piye? Masih kok manja eram tok. Ya aku pengennya dimanja, disayang-sayang gitu. Bisa. Oke. Oke, Mbak, aku boleh tanya-tanya enggak, Mbak? Iki lebu. Nah. Ya tanya-tanya, Mbak. Rene Mbak ben nyaman. Katanya. Lah, iki Mbak sama nih udah lama Mbak buka warung di sini. Lumayan udah 3 tahun, 3 tahun Mas aku ning kene. Iya, 3 tahun toh. Iya, lha nek durunge iki kerja apa, Mbak? Iki kan kene urung dibuka wisata ini iki ya, Mas. Ini dibuka wisata karo pamong desa oleh golek rezeki ning kene ya, dadi aku buka warung lek kene. Oh iya. Namanya apa Mbak warungnya? Kedai Putri Sumber Gundi. Kedai Putri Sumber Gundi ya. Buat teman-teman yang pengen ngopi ning Gundi langsung ning gone Kedai Putri Sumber Gundi. Kopi ini asli buatan Mbak Putri ya. Oke. Lah, mantap, mantap tuh, guys. Kenapa Mbak kok jualan kopi, gak jualan liane? Kan anak muda saiki sing digoleki kopi karo nggon sing sejuk sing oke oksigene to. Gak susu to Mbak sing digoleki? Susu. Susu. Kan dicampur kopi susu. Oh, kopi susu oh. Masuk kok tak tambani susu. Iya, susune sing alami. Oke. Okay. Langsung peresan dari sapi. Iya to. Lah, iki Mbak, apa kuwi selain jualan kopi iki jualan apa ae? Menu kita spesialnya kerupuk pecel sama nasi tumpang, murah meriah dijamin. Iya, lek 5.000. 5.000. Lek kopi hitam berapa? 3.000. Lek ombenane?
ombenane minimal 3.000. Minimal 3.000 ya. Kati iki. Oke, Mbak, iki tak reviewne kopine sampean nih. Okay. Racikan asli buah tangan dari Mbak Putri. Iya. Yeah. Spesial sumber gundis. Kak, spesial Mbak Putri. Iya. Pahit. Kayak kue kupang. Manis ya. Oh, samaan manis ya. Oh, kira-kira kata-kata hari ini apa? Aja lali ngopi ndek sumber gundi. Gone Mbak Putri. Yo wis ngene ae kontene, kebetulan aku mah lewat terus mampir gone Mbak Putri kan iki udah lama kesini Mbak. Sebelumnya iki aku pernah kesini. Tapi sampean kan cek loro to biyen? Iya, loro. Kira, ya wis lah. Alhamdulillah wis waras yo. Waras ketemu pisan sama artise Mbak Putri. Insyaallah tiap minggu, tiap hari enak ya, Mbak ya. Tiap hari ada. Tiap hari. Buka Mbak Putri ini enak kan? Insyaallah hadir. Hadir. Biasane wong gone iki ndek pojokan kidul ya. Apa ya? Sore wetringin iki lho, guys. Wetringin iki ya. Oh, enak tulisane Kedai Putri. Wis ngono ae. Enak tambahan lagi, Mbak. Buat teman-teman semuanya, kaum kaula muda, jangan lupa mampir ke Sumber Gundi. Tempatnya sejuk, rindang, dan indah. Iya. Yowis, matur suwun Mbak. Oke. Okay. Waktune semoga laris manis. Ya, terima kasih. Terus tambah jaya. Amin. Dan berkah selalu ya. Oke. Okay. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.